sebab dia juga akan sembuh. Barulah dia rasa hidup ini tidak sentiasa gemilang. Ya kan? Bukan sentiasa cemerlang. Ada juga masa cemerlang. Ya kan? Okey. Okey, hal itu pun merupakan hukuman bagi pemilik anjing. Bejana atau alat-alat yang di rumah itu pun boleh jadi sudah terkena najis yang dapat mengenai penghuninya. Yang ini dijilat oleh anjing maka kena sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli anjing kecuali anjing peliharaan yang dilatih untuk keperluan berburu. Ini hadis lain pada Abu Hurairah. Jabir radhiyallahu anhu juga mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli anjing kecuali anjing yang dilatih untuk berburu. Sama maknanya kita beberapa hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktana kalban illa kalba mashiyan aw dhariyan nuqisa min amalihi kull yawmin qiratani." Lagi banyak. Sesiapa melihara anjing selain pada anjing penjaga ternak atau yang dilatih, maka pahala amal salehnya berkurang setiap hari 2 qirat. Qiratani lagi banyak, 2 qirat setiap hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali meriwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sumber yang lain atau sanad yang lain, "Manikatana kalban laisa bikalbi saydin wala mashiyatin wala aqtin fa innahu yunqasu min ajrihi qiratani kull yawm aw kama qala akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i." Bermaksud sesiapa yang memelihara anjing bukan untuk keperluan berburu, bukan anjing penjaga ternak dan bukan anjing untuk menjaga kebun atau ladang, maka pahala amal solehnya susut setiap hari 2 qirat. Setiap hari saja 2 qirat. Ya Rabbi. Sufyan bin Abu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang memelihara anjing bukan untuk keperluan di sawah dan dilatih untuk berburu, maka pahala amal salehnya berkurang setiap hari 1 qirat." Mana hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya kesimpulan dalam kita ambil satu atau dua itu masalah lain, tapi kurangnya pahala orang yang bela anjing tanpa tujuan berburu, tanpa tujuan keselamatan, tanpa tujuan pertanian. Okey. Wallahu a'lam. Imam Baghawi dalam dalam Syarhus Sunnah, kitab Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah berkata, ada yang mengatakan bahawa khusus anjing Madinah harus dibunuh kerana Madinah tempat turunnya malaikat pembawa wahyu. Pendapat yang diulas oleh Imam Baghawi, Baghawi ini seorang ulama ahli tafsir. Imam Baghawi ini dia mengatakan anjing-anjing di mana itu sepatutnya kita bunuh kerana dia mengganggu turunnya malaikat. Kerana malaikat pembawa wahyu turun di Madinah. Sementara itu malaikat tidak akan memasuki rumah yang dalamnya terdapat anjing. Dinar daripada Abdullah Umar bin Umar daripada Ibnu Dinar daripada Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kambing, mana untuk ternak, atau anjing untuk melindungi ternak, maka dibolehkan. Yang lain Nabi kata boleh bunuh. Saya waktu di pondok dulu mangkijo tu bulan Ramadan, kita buat makan hari-hari buka puasa, tulang-tulang banyak, anjing pun banyak masuk. Jadi budak-budak pondok ni malam-malam berjaga bunuh anjing. Ya kan? Kejar anjing lah masuk. Anjing liar, itu anjing liar. Anjing liar ni yang nakal, memang nakal, pernah gigit budak-budak dan sebagainya. Demikian jelasnya selama memelihara anjing itu tidak membawa manfaat, kita sebagai seorang Muslim harus meninggalkannya. Selain itu usaha juga jangan sampai anjing memasuki rumah kita agar seluruh penghuni rumah memperolehi keberuntungan kerana malaikat akan berkenan memasuki rumah kita kerana kita tidak benarkan anjing memasuki rumah kita. Alhamdulillah ini berlaku di tempat lain. Dalam masyarakat kita daripada dulu pun tidak ada perkara tersebut. Ilan liqa ma'asalam. Itu habis cerita anjing. Kita ada masa 15 minit lagi, saya nak gunakan kesempatan ini kerana banyak kali kita bercuti. Okey, pukul 9 kita berhenti. Betul ke jam saya pukul 9? Ha, betul. Sama dengan jam dinding.
Okey. Betul je. Betul kan? Ah, betul. Sabar ya. 15 minit lagi. Yang keenam, rumah tak masuk ke malaikat ialah rumah yang ditempati syaitan. Sudah. Rumah macam mana? Majlis yang kosong daripada zikrullah yang disuruh diramaikan oleh perbuatan sia-sia merupakan majlis syaitan yang diyahui malaikat rahmat. Mana dalam rumah ada majlis-majlis itu lagak. Bukan majlis memperangkati Allah, bukan majlis memperangkati Rasul, bukan majlis zikir, bukan majlis ilmu. Berimpun kita hanya dengan benda lagak. Maka malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah tersebut. Rumah seperti itu dipenuhi berbagai dosa dan kelalaian kepada Allah. Jika kita mengharapkan malaikat rahmat menjadi pendamping selamanya, kita jauhilah majlis atau rumah yang seperti itu. Berikut ini akan kami terangkan, kata penulis, majlis-majlis syaitan yang tidak akan didekati oleh malaikat rahmat. Pertama, majlis yang kosong daripada zikrullah. Majlis yang dalamnya tidak dibacakan zikrullah, tak ada zikir, tak ada selawat, akan diberikan hukuman berupa kelalaian pada Allah di dunia serta kerugian dan penyesalan di akhirat dengan dilenyapkannya hasanah, ini kebajikan yang pernah dilakukannya. Maka kosong majlis itu. Sebab tu kita mula dengan majlis dengan baca salam, puji Allah, alhamdulillah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diselang-seli kata-kata kita dengan memuji Allah, masya-Allah, tabarakallah, ya, insya-Allah, la haula wala quwwata dan sebagainya. Itu untuk supaya majlis itu hidup sebagai majlis yang disebut zikir pada Allah, yang didatangi oleh malaikat, yang didoakan oleh malaikat. Kena. Mereka pun akan dijauhi malaikat rahmat dan didekati syaitan. Bila malaikat tak dekat, maka syaitan akan masuk. Berkaitan dengan hal itu, terdapat riwayat daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dhikrillahi wa salatin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu 'ala antan min jifa aw kama qala akhrajahu Tayalisi wal Baihaqi." Bermaksud tidaklah satu kaum berkumpul, berhimpun, lalu berpisah dengan tidak berzikrullah dan tidak membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka bersurai dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Mana bau tu? Syaitanlah maksudnya. Dikeringi oleh syaitan. Sebab tu kita berjumpa sebut nama Allah, berpisah kita sebut nama Allah, tutup majlis dengan tasbih kifarah dan sebagainya, supaya majlis kita berkat. Apa yang terdapat berkah. Okay. Majlis yang dimaksud adalah majlis yang kosong daripada ketaatan dan zikir pada Allah serta sepi daripada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti itu akan memancarkan aroma bau kotor sehingga pertanyaan pun membawa aroma bau kotor, bau kotor juga yang ada dalam itu, bercakap dalam itu. Apalagi dulu-dulu tuan-tuan, kalau dulu berhimpun ada makan malam ke apa semua, kalau tak panggil pun tukar lawak jenaka, dia bercerita. Peserta-peserta yang bercerita. Saya banyak kali hadir menjadi makan malam dulu. Cerita semua cerita lucah. Ha, pada masa itu. Tak tahulah yang belajar daripada mereka, daripada luar negara balik, semua bawa cerita macam-macam. Kita naik pening kepala, apa pasal cerita macam ni semua? Kononnya nak ketawa. Ha, itu majlis yang kotor dulu. Kalau majlis formal pula yang banyak duit, ah, dia mesti panggil tukang lawak, dia panggil pemuzik, kan. Saya yang paling akhir saya pergi majlis, dia anjur oleh pejabat saya lah, majlis jasamu dikenal, meraihkan orang pencin. Saya dah pencin pada masa itu. Jadi kita ingat orang dah pencin tua, pergi majlis sana, baca doa apa semua, pakai jubah saya pergi. Kita dah bebas. Rupanya saya tengok, ai, menari berjoget. Saya pun meja bulat, saya pun membelakangi stage. Stage belakang saya ngadap ke pintu depan. Duduk, berdegang ke belakang. Nak bangun balik, kita dah kat tengah-tengah hadap. Oh, lepas pada tu saya tak pergi. Kena pergi kena tanya. Majlis sambut hari raya pun saya tengok dulu atur cara. Jadi sedar jemput orang pencin pergi menjelang raya, tengok
panggil penyanyi, panggil apa, tak pergi saya, tak payah beraya lah, tak apa. Jadi saya pun jauh. Tak dapat. Yang saya pergi hari-hari tiap minggu ke pejabat saya, ke pejabat Rizda tu, kerana saya ada kelas tiap-tiap hari Isnin, kuliah suruh. Tak pergilah tiap minggu. Ya datang ke kelas tu, tak ada apa, pegawai-pegawai rendah je. Pegawai tinggi tak datang, dia dah tinggi. Ngaji buat apa kan? Waktu dia rendah dulu, dia datang. Dan dia tinggi, tak boleh datang. Saya pun pelik. Allahu'ala bisawab. Tiap minggu saya pun macam. Sekarang tak habis lagi, saya mengajar Tauhid sekarang. Dah berapa kitab, dah 4 kitab dah habis. Macam. Tak apa lah. Hasil lagi lah saya berkawan, berhubungan dengan pegawai-pegawai yang baru. Yang kita tak kenal dulu. Pada hari kiamat, mereka akan mengingat majlis seperti itu dalam keadaan menyesal dan tidak tenang kerana kelalaiannya di dunia. Akhirat barulah dia perasan Allah ini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu lihat orang-orang pelaku dosa, al-mujrimun ini pembuat-pembuat dosa. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepada mereka di sisi Tuhan mereka kerana malu pada Allah Taala. Menyesal pada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sambil berkata, wahai Tuhan kami, kami telah lihat, kami telah dengar. Kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan beriman dan menjadi orang yang sangat beriman, beramal saleh kepada-Mu. Minta nak balik ke dunia tak jadi apa daripada masa itu. Menyesal maknanya. Itu penyesalan yang berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an jifat himar, wa kana dzalika al-majlis 'alaihim hasra." Atau kama qala akhrajahu Ahmad. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu majlis lalu mereka berpisah bersurai tanpa zikir pada Allah, malaikat mereka seakan-akan bersurai meninggalkan bangkai keledai, sementara mereka akan mendapatkan rasa sesal dan gugur cita. Menyesal dia di akhirat kelak. Karena majlis berhimpun sudah elok tapi tidak dihiasi dengan zikir pada Allah Taala. Imam Al-Manawi mengulas hadis di atas. Hadis tersebut memperjelaskan bahwa majlis yang kosong pada zikrullah dianggap kotor karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang tidak bermanfaat sehingga disamakan dengan bangkai. Bangkai itu bahasa majas, kiasan yang Nabi cerita sama dengan bangkai bermakna kotor, tidak memberi manfaat, tidak menyenangkan, akan membawa mudarat. Ungkapan keledai pada hadis di atas menunjukkan tentang pendirian orang-orang yang mengikuti majlis seperti itu. Macam keledai, tak tahu apa ikut dia, ikut orang suruh. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi wal baitil ladzi la yuzkaru Allah fihi masalul hayy wal mayyit." Muttafaqun alaih, hadis sahih ittifaq Bukhari Muslim. Perumpamaan antara rumah yang dalamnya ada zikrullah dan rumah yang tidak diisi dengan zikrullah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang ada zikir itu seolah orang hidup, yang tak ada zikir seolah orang mati. Sebab itu dalam rumah kita, kita kena baca Quran. Quran ini menjadi ubat, dua benda ubat yang ada. Pertama Quran, dalam Quran disebut, Quran itu sendiri sebagian ayat menjadi syifa'un warahmah, ubat kepada hati. Hati manusia ini ada unsur batu. Lembut dia. Dipotong lembut dia. Tapi ada unsur batu dia apabila keras, lebih keras daripada batu. Nak melembutkan batu tadi, batu di hati tadi, ayat Quran yang dibaca. Maka kita baca Quran, hati kita jadi lembut. Satu jiwa. Yang kedua, menjadi penawar Al-Quran itu sendiri mungkin menjadi ketenangan. Apabila bawa pada ketenangan, maka orang tenang ni jarang kena penyakit.
yang banyak kena penyakit ni adalah labah. Okey. Belum apa-apa darah tinggi. Labah tak naik darah. Ya kan? Orang tenang tak apa. Payahlah kena penyakit dari sumber lain, mungkin dari sebab lain kerana pemakanan dan sebagainya. Tapi tidak secepat. Dunia sekarang tak dikira. Orang tengah sibuk. Saya seorang apa ni kenalan pensyarah di hospital di Universiti Dr. Husein. Orang Indonesia. Umur 43 tahun meninggal kerana stroke. 43 tahun ni sama bayar dengan anak sulung saya. Mati kena stroke. Mungkin pemakanan tidak dijaga. Stres. Ya kan? Yalah, nak kejar umur 40-an, nak kejar dulu PhD, nak buat PhD baru lagi, nak berapa PhD kena ada, nak kejar nak profesor, profesor Maria, profesor apa-apa lagi lah. Ya kan? Nak kejar jadi dekan last kali kalau boleh nak jadi rektor. Wah, stres. Itu senang. Cukup makan jadi. Ya kan? Itu pun dah risau juga kadang-kadang makan tak selera. Ya kan? Saya makan tak selera kadang-kadang pasal cucu tak datang. Cucu datang pening kepala. Cucu tak datang makan tak selera. Wallahu a'lam bissawab. Rumah saya tak boleh ikut tengah rehat. Pasal rumah tengah kosong sekarang ni. 2 bulan dia bertugas jaga orang bersalin. Anak berpatah kat rumah 2 bulan. Datang pula ramai-ramai pula. Ada masak tak berhenti-henti. Saya kata masak buat apa, beli je dah. Tak lalu dah nak makan beli. Dah banyak sangat beli. Tak lalu dah. Sebut pizza tu. Pizza lagi. Mana sesuai orang Melayu kita ni kan, saya kata mudah awak masak goreng catering belakang rumah ada pucuk ubi ambil celur cucuk dulu insyaAllah. Cuma kalau darah tinggi melambung lah. Itulah kan, cucuk budu pucuk ubi, pucuk ubi kayu ada belakang rumah setanam, ada pucuk satu pucuk apa ni mata ayam apa dia panggil kampung, itu sedap. Wallahualam. Tapi rumah saya pula tak benarkan saya makan budu. Ada budu tapi sekali-sekala je makan. Pasal apa? Kalau makan budu tak berhenti-henti makan. Itu masalah. Allahu a'lam. Orang hidup secara zahiriah dia diliputi oleh cahaya kehidupan dan padanya terlihat gerak-geri yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Sementara itu roh rohaninya syarat dengan cahaya ilmu, hikmah dan juga makrifat sehingga hatinya tetap berada dalam keadaan kesucian. Dalam keadaan kesucian. Bersemangat hidup, tidak putus asa. Qanaah ada, apa yang ada cukup. Ya. Kita berusaha mencari itu satu kewajipan, tapi mencukupi apa yang ada untuk hari ini, tak usah fikir banyak. Ya kan? Nak orang tua macam saya tak payah fikir dah. Fikir dia nak mati. Ya kan? Nak mati pun kita tak payah fikir juga, mati orang hidup ada. Bungkuh dah dia tanggungjawab dia. Takkan nak campak kita ke sungai gitu je. Ya kan? Jangan fikir pula nanti kalau aku mati besok anak aku nak rumah ke mana, itu dia punya masalah. Saya senang sebab tu saya lapar. Kurang sakit. Orang dengan anak 5 nak ada 5 rumah. Saya 9 nak suruh ada 9 rumah. Mati saya. Ya kan? Anak dia nak jaga pun terpulang pada dia. Anak kamu, kamu urulah sendiri. Bawa datang sini sebagai pertemuan untuk silaturahim. Saya syukur. Ujung-ujung minggu cucu-cucu datang. Itu silaturahim. Jangan suruh mak kamu jaga anak kecuali mustahak. Terpaksa. Ya kan? Terpaksa lah ya. Budak sekarang ni dia makan banyak, berat 5-6 kilo. Dah taklah sakit baru rumah saya. Malam-malam aduh. Ha, gendong lagi cucu saya. Kan? Mak dia ada, mak dia sihat lagi, mak dia gendong. Kita ambil paku main-main ketawa-ketawa ulur balik. Tapi sikap seorang ibu ni lain, apalagi dengan cucu. Anak saya seorang masuk wad. Demam tak sembuh-sembuh jadi masuk wad doktor monitor. Anak dia kecil umur 5 bulan datang rumah, duduk rumah main lah dengan nenek. Demam nenek, demam juga nenek cerita kat saya kat muka
Hari dia nak balik rumah dia tu, cucu dah majang dengan nenek, nak pergi dan nak apa, nangis nenek. Cucu balik dia menangis. Habis macam mana awak, cucu ada sakit badan, cucu balik nangis. Dua-dua sakit. Allah Rabbi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak habis ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa khashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum wa dzakarallahu fi man indah atau kama qala akhrajahu Ahmad bin Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk berzikrullah. Mereka